Dua kali nih ya. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hubungan Lesti dan Bilar memang selalu menarik untuk diikuti, dibahas, dan disimak jalan ceritanya. Apalagi sepagi ini. Ya, begitulah cerita tentang Rizky Bilar yang begitu mempesona dan Dedek Lesti yang manis penuh perhatian. Ya, sepagi ini mereka terciduk guys, lagi suap-suapan. Lihatlah muka Bang Bi yang lagi bersua foto. Lihatlah dia sepertinya nggak bisa mengunyah. Akhirnya dia diamkan makanan yang ada di mulutnya. Terlihat pipinya tambah cabi karena mulutnya penuh dengan makanan. Dedek Lesti tersenyum ke arah kamera dan di tangannya ada makanan yang lagi dan sedang disiapkan untuk disuapkan pada kekasih dan pujaan hatinya. Tentu pagi yang indah penuh romansa ini. Setelah semalaman kita dihibur dengan penampilan Lesti dan Bilar yang begitu menggugah perasaan, penuh cinta, penuh rasa, penuh chemistry. Karena mereka memang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjalani hari-hari belakangan ini menjadi lebih indah dan so sweet banget tentunya. Penuh kekiutan. Hal itu pun terungkap saat semalam juga di backstage. Saat Rizky Bilar tak sungkan lagi tertidur pulas di samping mertuanya. Biasa calon mantu yang giat bekerja seperti inilah guys. Ketika ada luangan waktu dia udah gak bisa menahan rasa kantuknya. Tentu itu adalah sesuatu yang so sweet banget. Romansa kehidupan yang lain daripada yang lain. Jadi hubungan mereka, hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin manis saja, makin elok dipandang, makin menarik untuk diikuti, dan makin kita dibuat baper olehnya. Ya, itulah keseruan di hari ini, yang mana Rizky Bilar keciduk terus, minta disuapin dan selalu diperhatikan. Dan memang Lesti murni memang orangnya perhatian pada siapa saja, apalagi pada kekasih satu ini, kekasih hatinya yakni Rizky Bilar. Semoga kita doakan mereka segera dipertemukan di atas pelaminan, menikah seperti impian mereka di tahun depan yang sudah kurang dari sebulan. Tentu 2021 akan menjadi tonggak sejarah bagi kehidupan mereka berdua. Marilah kita kawal hubungan mereka menuju halal, sehingga kita nantinya juga bisa dan ikut merasakan betapa serunya perjalanan kisah cinta mereka berdua. Tentu hal itulah yang menjadikan kita semua pada baper dan ingin selalu menyaksikan
kegiutan, keuangan, kebaperan, serta romantisme kisah cinta mereka yang makin hari makin nampak hangat, intens, dan begitu menggairahkan untuk selalu kita nikmati. Tentu bagi kalian yang masih baru tahu kabar-kabar mereka dan ingin mendalami dan tahu lebih detail perkembangan setiap saat keseruan hubungan Lesti dan Bilar, jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka kalian dapatkan update-nya di sini hingga mereka menuju halal, yakni di hari bahagianya. Yakinlah bahwa subscribe itu gratis, guys, tak berbayar. Jadi kalian akan dapatkan notifikasi dari kita setiap saat. Dan jangan lupa share video ini juga pada pasangan kalian agar kita sama-sama bisa merasakan keuangan, kebaperan, kegiutan hubungan Lesti dan Bilar. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.